saya dengan Afina je sebab semalam Nashi jatuh and then so dia sakit lutut dalam jalan. Lepas Aina pula macam kurang sihat juga. So akhirnya kita orang berdua lah ke Cordoba hari ini. Daripada 4 jadi ke 2. Pernah rakan saya breakfast apa tadi. So kita orang breakfast dekat La Posa, dekat dalam train ni. Ni croissant inti apa dah, kacang ke apa gitu lah. Sedap juga. Afina makan donat. Hujan lagi di Cordoba, hujan hari ni. Let's go. Tengok pokok ni, dia macam cantik. Dia macam gantung tergantung. Pokok ni kita tak jumpa ni dekat Mesh UK. Good. Tak pun ada saya nak pasang. So itu suara Google Map. Jangan lebat, lebat. Cantik lah. Tengok dia ni. Wow. Wow. Ya, hujan lagi. Pintas lagi. Let's go. Sandi orang kat sini banyak guna skuter. Adakah skuter itu satu culture kepada orang Spanish? Dan pokok macam pokok orange lagi. Tidak pasti. Tahu dah apa tapi ada bunga-bunga. Saya tengok gambar. Hujan lagi. Tapi alhamdulillah. Sekarang kita lupa syukur nikmat hujan kan. Jadi saya ajak kat anda semua. Doa hujan dan sembah nafi. Allah masa ibadah nafian. Semoga hujan ni bermanfaat kan, untuk kita. Dan bukan memudaratkan kan. Ini pokok apa? Dia macam durian. Eh durian sorry. Dia macam kurma kan. Dia buah lawa. Tapi kat sini banyak dekat Cordoba ni. Tapi mahal. Ada lagi murah kat UK. So, sebenarnya kasut saya sekarang dah basah. Dan saya rasa salah saya lah. Sebab masa saya dry kasut. So mungkin dah hancur dia punya rubber lah. Straight. Rubber dia ke getah apa semua. So air dah senang masuk. Nanti ah ni bahagian ni. So sana boleh lah yang tak ada sini. Dah sampai lah ke Palacio Pisiana. Let's go. Kita orang dah sampai lambat sikit daripada tiket kita orang. So harapnya dia orang still accept. Because like we have 5 minutes behind. So tempat kita orang kita tadi. So mula kita masuk ke bahagian, tak tahu ni istana ke atau apa. Masuk, lepas tu dia tunjuklah bedroom, tandas, apa semua kat dalam tu. Tapi saya tak boleh ambil gambar sebab dia tak boleh ambil gambar. Tapi bila kat patio ni, dia dibenarkan lah ambil gambar. So ni patio. Tengoklah saya nak cuba tutup tempat duduk. Tempat duduknya. Tengok pemandangan saya ni sangat cantik. Tak tahu. Dari tadi banyak pokok ni kat sini. Kan? Oh, sekarang nak ke patio yang luar pula. Hujan. Hmm? Ya, of the orange. The cake of Arabic kitchen garden. Ini baru dapat. Eh, dia tolak. Jin taman korang macam ni. Cantik. Tapi dia kecil. Tapi okey. Maksudnya besar lah juga saya. Cari Afina balik. Tadi dah jumpa. Dekorasi guna bunga-bunga. Cantik. Aduh. Aduh. Datang sini yang kecut kaki. Wait, nampak tu buih. Tu tempat yang saya nampak tadi. Saya nampak sesuatu yang pelik. Apa buih? Ha? Ha? Apa buih? Tengok ni Afina. Ada buih macam sabun. Pokok ni macam keluarkan buih. Bawah tu. Pokok-pokok buih. Mana? Buih tu. Bukan buih lah. It's a reflection. Buih? Tu buih-buih tu. Reflection apa? Buih putih. Oh. Tak lah. Orang ni basuh lah kot. Kan ada gardener tu. Mana ada orang basuh pokok macam tu? Tapi mengalir air dia. Tak tahulah. Mungkin basuh pokok. Ha. Mungkinlah basuh pokok. Ha, tak. Macam ni. Ah.
Oh. Okay, let's go. Dah. Lagi jalan lagi, jalan lagi. Tak keluar frame lagi. Okay. Jom tengah garden ni ngasih sekarang. Tapi ni. Wah. Macam di greenhouse situ. Dan lagi sekali. Cantik. Masuk. Banyak betul garden dia ni. Ada orang, cepat ini cepat. Ada orang. Saya keseluruhan tempat ni dia tentang noble Christian macam tu. Dan, lepas kejatuhan Islam tu semua kan. So ni antara tempat tinggal dia orang lah, noble-noble ni. Taman dia lah cantik. Kita follow dia jalan. Turn left onto Yanayal Farrows. Ni vandalism. Berlaku di Spain. Sajak dulu. Jika kita tunjuk juga benda yang kurang baik kan? So di tengah jalan yang penuh dengan vandalism tu ada benda ni. Archaeological air. Tempat arkeologi. Inilah yang dari jauh tu saya tengok tu. Tahu lah apa saya dekat ini. Tak tahu lepas apa. Tahu dia apa. Sekolah dia orang. Tadi yang kita ambil gambar tu sekolah dia orang. Saya pasang Spain suka, Spain suka mencantikkan setiap pelusuk-pelusuk, ceruk-ceruk. Makan kat sini sangat sedap, Salon de Te. Apa nama dia? Chicken couscous. Chicken couscous. Air teh Baghdad yang sedap, beraroma, sangat sedap. Jom, mari kita makan. Dalam teh ni penuh dengan herba-herba. Okay, saya cuba describe makanan ni. Okay, so first kali coklat ni, coklat. Lepas tu yang ni rasa lah macam merah ni, macam strawberry jam, tak tahu. Then aiskrim dia, aiskrimnya. Dia kurang manis. So macam menyegarkan. Rasa sihat. Kan kurang manis kan? Dia macam yogurt. Bukan yogurt. Tak tahu, dia bau wangi. Vanilla yang kurang manis. Dan ni sarang apa? Ni manis biasanya kan? Tak sangat. Oh, benda yang tepi ni. Kalau makan dengan ais krim ni biasanya. Tak boleh. Oh, yo. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Okay. Tengok ni. Cantik baju-baju dia tapi mahal. 20 pound. Dia 20 euro. Dia apa? Barang-barang dia. Afina beli beg ni dia terus pakai. Sampai. Harga 17 euro. Okey lah. Dia potong 50%. Banyak kan? Inilah dulu. Mesquita. Mesquita. Saya tulis. Tapi tempat ni lah dulu masjid yang dah berubah kepada katedral. Tempat azan dilaungkan, sekarang tempat bunyi Kristian punya loceng dibunyikan. So kita akan masuk tempat yang dahulunya adalah masjid. Masya Allah, tempat ni sangat besar. And then korang boleh nampak saya, ini adalah tempat patio pokok-pokok orange macam selalu dekat sekitar Spain. Besar. Cuba bayangkan kalau ni ada masjid zaman sekarang juga. Nampak tak? Seperti biasa, bila dia dah dapatkan tempat ni dan jadikan catedral, dia akan tambah macam-macam. Macam tu. Tambah sana, tambah sini dekat masjid, jadilah catedral dia. Tempat yang memang terkenal lah dekat
kawasan Spain ni. Macam colour dia, colour tanah, colour oreng-orengan dengan colour tanah yang cair. Kita orang tengah beratur untuk masuk ke dalam masjid, former masjid ni. Bayangkan korang solat kat sini, insyaAllah. Ni lah tempat solat ni. Contoh kalau korang duduk sini kan, duduk baca Quran. Imam kan, tak tahu arah kiblat je, nanti kita cuba cari arah kiblat mana. Sangat menilukan dalam masjid jadi satu kawasan pemujaan yang lain. Saya berhenti duduk dulu kat sini sebab nak baca. Ini adalah dia punya guide dia, mana nak visit first. So first kali saya akan pergi ke satu alamat, sorry dia tak ke original mosque of Abdul Rahman I. So Abdul Rahman I sebab saya lah yang daripada zaman Umayyah punya apa tu, Sogalo yang dapat lari daripada ditangkap dan dibunuh. So dia dah datang datang Andalusia yang startnya. So dia lah yang start binaan ni. Dan inilah dia punya original dia. Yang sebenarnya telah pun di tukuk tambah lah dengan Christian punya arkitek. Ini adalah yang kedua punya. So sepanjang tu memang korang akan nampak lah dia punya tambahan-tambahan punya katedral ni. Sekarang saya nak cari tempat yang ketiga, iaitu enlargement of Abdul Rahman yang kedua, di mana masjid ni dulu dibesarkan selepas binaan yang daripada Abdul Rahman pertama. So, seperti yang korang nampak, ini adalah yang original punya bahagian. Dan kemudian selepas Abdul Rahman ke dua, beliau pun buat tambahan, expand di masjid ni. Dan inilah yang bahagian expansion yang kedua. Dan nampak dia punya atas ni dah lain kan berbanding yang sana. Bahagian keduanya yang pihak Kristian macam biasa dah tambah macam-macam kat sini. Sini pun gambar-gambar. Dan kemudian expansion diteruskan lagi ke bahagian yang ke seterusnya, itu bahagian ni. Inilah seterusnya adalah expansion daripada Al-Hakam yang kedua. Dia macam lebih kurang original punya lagi. So bertambah besar lah. Ini bahagian mihrab. Bahagian mihrab ni bahagian kiblat kan? Betul kan? Kat situ arah kiblat ni. Saya nak cuba check kiblat. Betul tak? Inilah arah kiblat dia. Inilah tempat imam. Jadi imam kat situ. Saya check sekejap. Saya tak tahulah kiblat saya salah ke apa, tapi app saya menunjukkan kiblat lebih ke arah sana. Keliru. So seperti ini kata tadi, cuba dengar kata sebuah nama Allah. Dia menghala ke arah Mekah sebab tak tahu kenapa kiblat saya. Kemudian inilah bahagian enlargement Al-Manzur. Tiang dia dah lain sikit kepada mata saya, nampak makin gelap pada sini kan. Wah, Masya Allah, luas kan kawasan untuk solat. Tadi mihrab ke arah sana, so semua orang solat ke arah sana. Wah, bayangkan kan. Tambahan oleh pihak Kristian. Dan ini bahagian utama, tengah-tengah untuk Kristian. Bahagian memang katedral untuk Kristian dalam masjid ni. Dan mungkin kawasan dia orang buat aktiviti dia orang tu semua. Semua campur bau lah dalam ni. Dia orang ambil kita punya sejarah ni.
nombor pintu ni saya tak perasan pun tadi, tapi saya rasa ni ada bahagian Christian. Nampak kan dalam-dalam je tu. Saya sempat nak masuk lah sebenarnya. So kita dengar tak di orang tengah wire dalam ni. Astagfirullah. Kaya dalam tempat yang pernah jadi masjid dulu. Inilah. Nah, itu nampak macam pokok grape. Kemudian ini batang kurma. Terdapat arch ni mengikut pen pribadi ialah untuk memberi ilusi mata dan untuk menampakkan tempat ni lagi besar. Dan menjadilah sebenarnya memang besar pun tempat ni lagi satu. Baru habis tengok nak exit ke sana. Saya tengah cari Alfina mana. Alfina tengah cari tempat solat. Makan dulu sikit. Kaleja de las Flores. Jalan yang dipenuhi bunga. Hujan kembali lagi. Memandang kepada plaza. Benda tanam dia Zadelas Tapadilas. Yes, itu. Wow, hafal. Aku tetap tak ingat langsung ni. Itu sebenarnya adalah logo company insurance. Alhamdulillah, there's still masjid where we can pray. Mari tanya dia. Where's the ladies? Laki je. Cuma, macam mana tempat ni? Kita orang tengah jalan kat tepi dia. Cantik lah juga. Wah, masyuk. Ni belakang Mesquita Cathedral sekarang ni. Besarnya. Wow. Tahu lah ni bridge. Di kemudian ada ni berdekatan dengannya. So belakang sana tu, sana tadi tu tempat yang masjid tu. Bekas masjid. Sana tu kincir air, tapi tak tahu zaman bila punya. Menarik ada kincir air. Bentuk dia tadi macam macam dom, sekarang macam bentuk segitiga pula bawah ni. So sekarang kami di bridge. Tak tahu apa nama dia, saya search balik dan saya beritahu. Saya nak kata bahawa kaki saya sudah melecet dan sudah kecut kerana basah. Tak apa, berjalan lagi. So okay, alhamdulillah. Okay, tak apa, aku akan letak je. Kau nak kata apa boleh je. Jom kita nak ke Starbucks sebab nak habiskan masa. Kita punya train pukul 9 malam dan sekarang baru pukul 7 malam. Petal dah semua yang kita nak pergi hari ni. So kita duduk-duduk dulu lah kot. Cantik lah. Okay. University of Cordoba, fakulti apa entah, falsafah kot. Macam betul. Kan? Kat di market. Sekarang kita orang di market. Makanan ada. Jadi semua ni macam tempat makan lah. Tempatnya. Oren-oren ini banyak sangat pokok oren dekat Spain ni ke dalam buah dia. Begitulah akhirnya takdir. Wah, tengok tu. Apa kan? Oren dia penyek. Oren dia merata-rata. Nak makan. Macam nak ambil oren ni. Pokok tu ada oren lagi. Nak oren, please. Crossing the road. Dan ada ambulans di sana. Crossroad. Inilah mushroom yang kita ingat nak pergi. Tapi tak jadi semalam. Pagi tadi sebab semua orang bangun lambat dan tak sihat. Tapi alhamdulillah akhirnya kita orang sempat lah jumpa benda ni.
secara tiba-tiba waktu nak jalan ke rumah sekarang ni. Betul-betul dah set kaki. Saya dah cabut stocking semua sebab tak dah betul-betul sakit. So sekarang saya tunggu Afina ni boleh tak yau-yau. Saya akan berjalan sebab kalau saya berhenti dan saya berjalan, lepas tu akan sakit kaki. Saya cuba jalan slow-slow dan tengok tak ada apa pun supaya kurang rasa sakit tu time nak jalan balik. Sebab dah kecut kaki bunyi, so macam tu lah katanya.